Yo friends, welcome back to Friends Sanjaya, channel hanya mainan yang mempersatukan kita di channel terhakiki ini ya. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum ikutan giveaway Hot Toys Hulkbuster, ya langsung dicek di video sebelumnya friends. Pastikan kalian ikut, ya pastikan kalian penuhi setiap peraturannya, jangan sampai terdiskualifikasi friends, dan semoga kalian yang beruntung. Nah friends, ini dia lemari Naruto gua ya, udah full, udah nggak ada lagi tempat. Padahal gua pengen nambah beberapa, tapi udah nggak memadai friends ya. Dan buat kalian pecinta Naruto, boleh komen di bawah ya. Naruto adalah anime pertama yang gua cintai friends, kedua One Piece, dan ketiga yang baru kayaknya si Deku ya, My Hero Academia friends ya. Dan by the way, kalau kita ngomongin statue Naruto gua ya, ini dia friends. Yang bawah itu Killer Bee ya, Hachibi buatan Sume Art. Kemudian ini Naruto friends buatan Exit ya. Kemudian ini Sasuke buatan Kakitoy. Nah ini dia friends, Itachi ya, Sume Art. Kemudian Hokage pertama Hashirama Senju, Sume Art ya. Kasekage kelima Gaara buatan Ryu Studio, Naruto buatan Ryu Studio. Kemudian ada si ikan hiu friends ya, ada si Kakashi. Kemudian ada Jiraiya Ero Sennin ya. Kemudian terakhir adalah si Sakura dan Sasori ya. Dan friends, paling mahal di dalam lemari ini adalah tetap si Naruto ini friends ya. Gua beli harganya 18 juta, sekarang mungkin udah lebih dari 20 juta ya. Rare banget, buatan Ryu Studio, keren banget, dapet 3 Kage Bunshin. Dan yang paling murah dan harganya paling drop atau nggak laku adalah ini dia friends, Sakura versus Sasori ya. Dia gua beli harganya 5 jutaan, sekarang dijual 3 juta aja nggak laku friends ya. So friends, gua mau cerita sedikit sama kalian ya. Jadi statue Naruto yang paling berkesan buat gua adalah ini friends ya, Itachi buatan Sume Art. Ini gua suka banget friends ya. Jadi dia itu adalah wishlist gua dari tahunan ya. Dan tiba-tiba ketika lagi bokeh, ketika lagi gak ada duit, ada yang jual di Facebook friends ya, 14 juta gua inget dulu banget ya. Kemudian gua memberanikan diri untuk kontak si sellernya ya, dan gue ngobrol-ngobrol, akhirnya gue nanya, bro boleh gak gue cicil 3 kali? Untungnya baik friends ya, dia boleh cicil 3 kali ya langsung gitu friendsnya. Gue MKK nasi kecap kerupuk, hemat gitu ya, kumpulin duit sedikit demi sedikit, dan akhirnya kebayarlah cicilan pertama 5 juta ya. Nabung lagi, MKK lagi, semangat lagi, cari duit lagi, kebayar cicilan kedua, ketiga, dan akhirnya 1 bulan full ya gue menabung friends, dan kebelilah si Itachi yang paling gue idam-idamkan dari dulu ya. Dan ini main keren banget, cuma 800 piece di seluruh dunia. Ya ini rare banget, legend banget, dan man keren banget coy ya. Nah friends, karena tempatnya udah penuh, tidak memadai untuk simpen statue lagi ya. Jadi di video kali ini kita akan unboxing Naruto friends. Keren banget, gue suka karena warnanya itu anime banget. Dan yang paling penting dia itu space-nya kecil friends ya. So ini dia. Yo friends, ini dia figur Naruto ya, dan gue suka banget dengan Naruto friends. Jadi figurnya mau yang paling mahal, yang sedang, yang murah, gue sikat, gue beli karena gue pecinta Naruto ya. Kedua si Luffy di One Piece, ketiga si Deku dari My Hero Academia. So buat kalian yang cinta ketiga itu, boleh komen di bawah friends, kita sama-sama satu hati ya. So ini dia friends, buatan Ban Presto, gue beli 800 ribu, kehitung murah karena pasarannya masih 1 juta ya. Dan ini keren banget friends, karena yang bikin dia beda itu warnanya ya. Jadi dia itu adalah versi manga friends ya. So kalau kita lihat ini figur sama dengan kita lihat animenya, dan itu sesuatu yang unik, sesuatu yang baru gua rasa ya. Langsung kita unboxing friends, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki ya. Friends, ini dia boxnya, biasa banget, standar banget, nggak ada yang istimewa ya. Dalamnya cuma blister kayak gini doang friends. Dan just it, kita nggak dapat apapun, nggak dapat base-nya, nggak dapat aksesoris, cuman kayak gini doang friends, harganya 1 juta ya. So, nggak bisa dibilang murah juga friends, bayangkan cuma figur kayak gini doang, 30 cm kurang lebih, nggak dapat apapun 1 juta ya. Sedangkan Sume Art belasan juta, kita dapat diorama yang gede banget, berat, resin, ya detail banget, catnya keren. Jadi memang ya, bisa dikatakan Sume Art juga nggak begitu mahal friends, karena dengan kualitasnya yang segitu, gua rasa worth it to the max ya. So, ini dia friends. Ya, dan gue suka banget dengan warnanya. Langsung kita akan lihat. Nah, oh my god, Naruto
Weh, ini asli fansnya. Gua lihat ini figur, gua berasa lagi nonton animenya. Ya, chatnya itu kayak yang glow in the dark, kayak yang nyala, kayak yang kartun abis gitu ya. Ini fans detailnya ya. Nah friends, ini kalau kalian lihat, ini benar-benar mirip dengan anime ya. Ini seakan-akan kita lagi nonton anime friends ya. Padahal ini adalah figur ya, dan gila sih, gue suka banget dengan catnya. Gue nggak ngerti gimana cara warnanya supaya dia itu terkesan kayak di manga friends ya. Tapi ini benar-benar kayak di manga friends. Jadi dia itu catnya semacam glow in the dark ya. Walaupun gue nggak ngerti sih kenapa di mukanya ini kayak gini ya. Nah, ya kan? Jadi di pipinya itu ada kayak efek-efek warna ungunya, coklat tuanya ya. Mungkin sengaja jadi bikin kayak gini supaya efek manganya lebih kerasa friends ya. Dan ini gua rasa bahannya kayak bahan semacam plastik ABS friends, PVC gitu ya, bukan resin. Oke, jadi ini aman sih kalau jatuh nggak akan hancur, paling lecet sih ya, jangan jatuh sih friends ya. Dan lu lihat ini bajunya semuanya keren banget ya, manga color ya. Celananya sengaja dibikin kayak gini friends, orange-nya itu semacam kayak glow in the dark. Nah oke, kita akan lihat dari segi detail dan kerapihannya friends. Nah friends, sebagai tips buat kalian, kalau kita mau beli statue atau resin atau mainan anime ya, pastikan faktor yang paling utama itu adalah kemiripan kepalanya friends. Oke, dan kalau gua lihat ini kemiripannya cukup oke, mungkin 85% lah ya. Rambutnya Naruto banget, matanya, pupilnya biru, ciri khas Naruto friends ya. Kemudian ada semacam coret-coret dari kucing gini ya, Naruto banget. Ini hidungnya, mulutnya, gua rasa ini semuanya Naruto sih friends ya. Dan kalau gua lihat chatnya juga cukup baik, cukup rapi. Ini lambang Konohanya, biasa mainan bikin lambang Konohanya kacau ya, nggak rapi. Tapi gua rasa ini Ban Presto bikinnya dengan sangat rapi. Oke, ini rambut belakangnya ya. So, ini dia bajunya friends, bajunya juga cukup rapi ya, ada slippingnya sedikit, oke. Nah, ada kerut-kerutnya, gue suka sih ya. Kemudian ada ini friends ya, ciri khas Naruto, gue gak tahu ini apa, peluit kah atau apakah ya. Nah, ini dia logo dari Uzumaki ya. Nice sih, gue keren banget. Nah, ini ada pocketnya friends ya. Nah friends, ini celananya juga ada kerut-kerutnya ya, ada pocket buat simpen kunai, oke. Nah, ini dia kakinya friends, kukunya juga rapi ya. Biasa anime juga kalau yang murah itu kukunya nggak rapi friends, tapi ini Ban Presto gua rasa udah cukup rapi ya. Yo friends, ini gila sih tampak belakang punggungnya gini, gagah banget, berkarisma banget, Naruto banget, pahlawan Konoha ya. Pahlawan di dalam The Great War ya, mengalahkan Madara sekaligus Kaguya. Inilah Uzumaki Naruto. Beh. Ya, so buat kalian yang belum nonton animenya friends, gua sarankan daripada kalian nonton sinetron, daripada kalian nonton drama gosip ya, lebih baik kalian nonton Naruto dari pertama sampai ending, dijamin nggak akan menyesal ya. Karena gue yakin dan percaya setiap manusia, setiap kita dalam hidup ini wajib satu kali nonton Naruto friends ya. So friends, gue sangat merekomendasikan kalian buat beli Ban Presto Naruto ini, apalagi kita pecinta Naruto, ini wajib friends. Harganya nggak begitu mahal, oke lah ya, cuma memang kelemahannya itu nggak dapet base, nggak dapet apapun ya. Tapi kelebihannya warnanya, manga color versionnya yang bener-bener gue suka banget ya, cantik banget dan ya manga banget friendsnya. So ini wajib friends ya. So kita akan langsung simpen dia ke lemari bersatu dengan mainan-mainan mahal lainnya friends ya. Come on ya. Nah friends, kalau kecil gini kan lemari gue yang udah sumpek ini masih cukup ya, jadi hemat space friends. Oke, okay? Walaupun ya agak kebanting sih, yang lainnya puluhan juta sedangkan yang ini cuma 800 ribu, tapi nggak masalah friends, selama ini masih Naruto ini masih oke banget ya. Nah ini friends ya, ini dia Uzumaki Naruto kecil ya, dibandingkan dengan yang Ryu Studio ya jauh friends ya, tapi oke lah, lumayan lah ya. Ini jadi kayak ada Kage Bunshin-nya nambah satu friends, jadi 4 ya. Oke,
So friends, sekali lagi buat kalian yang belum ikut giveaway hadiah Hookbuster, langsung tonton videonya sebelumnya ya. Oke, dan jangan lupa di subscribe. Oke, come on, di subscribe. Ya, gue Frans Sanjaya, thank you friends. See you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless.